Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kasih channel balik maning guys. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya. Kali ini Kajat mau memperbaiki handpri. Gak tahu besar ini bu. Biasa buat orang main itu game itu lur ya. Dia ada USB-nya, ada ininya. Ini itu loh ya. Katanya yang punya rusak itu. Speakernya apa? Hidup sebelah. Sebelah enggak bunyi, sebelah bunyi loh. Mari kita coba dulu loh ya. Yang mana satu yang itu loh, yang apa? Yang enggak bunyi. Nanti kita buka yang speakernya enggak bunyi itu loh. Kita coba pakai ini MP3 ini loh. Kita dengarkan loh. Oh ini loh, ini bunyi, ini enggak bunyi ini. Oke, sudah tahu loh ya. Mari kita eksekusi lur. Ini caranya buka ini dulu. Kalau nggak ada murnya biasa lock saja lur ya. Nah, kadang ada murnya di sini dibuka sepannya ini. Kali ini murnya di dalam. Kita buka sepannya dulu baru kita buka murnya ini. Kita coba buka apanya yang rusak. Nah, buka saja langsung jumpa lur ya penyakitnya. Kelihatan lur. Dibuka saja penyakitnya langsung jumpa ini. Nah, itu. Kelihatan ya? Lepas ini, satu ini. Kabelnya. Kabel speakernya ini lepas. Udah jumpa lur ya penyakitnya. Saya sudah hidupkan solder tadi. Nanti kita solder kembali saja. Harap-harap masih boleh dipakai bosku ya. Itu speakernya harap-harap nggak rusak. Harap-harap lepas ini saja. Lepas apa solderannya saja. Kalau speakernya rusak nanti bisa ditukar ini bosku. Ini bukan itu bluetooth bosku ya. Biasa yang langsung dicopkan itu. Di telepon boleh, itu di MP3 tadi boleh, di komputer boleh, di laptop boleh ini loh. Ini biasanya kalau ada USB-nya ini biasanya ada lampunya bosku. Ini biasanya ada lampu ini. Saya coba ncepkan di apa? Cas ini. Biasanya ada lampu. Nah, ya kan? Lampunya masih berfungsi itu. Nah, ini. Biasanya ada lampunya kalau ada USB-nya itu. Yang satu coknya buat suara, yang USB-nya itu buat, nah ini lampu ini.
buat hidupan lampu ini. Cantik bosku, buat cantik lampunya home. Merah-merah. Nah, ini apa? Biasa kalau ada USB ini buat lampu biasanya. Oke bosku, ini sudah panas ini. Ngomong-ngomong nanti terlalu lama nanti bosku ya. Kita solder kembali saja. Oh ini masih banyak timahnya di sini. Kita gak usah tambah timah, kita langsung solder saja ini. Sudah siap. Sudah. Mari kita coba, jangan dipasang dulu bosku ya kalau coba. Kita coba kembali. Apa? Itu sudah disolder. Harap-harap boleh dipakai kembali bosku ya. Itu apa? Suaranya ada. Dengarkan. Oke bosku, mantap jos, saya besarkan. Ini ada, yang ini pun ada sudah. Hah? Kalau macam ini suaranya kecil bosku, kalau di telinga banter ini bosku, kuat. Sudah boleh dipakai kembali ini ya. Halo bosku, kita matikan, sudah boleh apa dipakai kembali. Tinggal kita pasang kembali saja ini bosku ya. Nah ini sudah, tinggal pasang kembali saja. Ya, sambil saya pasang ini, siapa tahu bosku ada handfree atau handset macam serupa ini. Kalau rusak speakernya gak bunyi sebelah, jangan buang dulu bosku ya. Siapa tahu problemnya seperti ini, lepas kabelnya saja macam itu tadi ya. Boleh diperbaiki, lepas itu di apa, pakai kembali. Ini kelihatannya pun masih bagus bosku ya, belum pakai pun belum lama ya, nggak tahu kok boleh lepas. Ya namanya apa, elektronik, kita nggak tahu bosku ya. Hilang pergi mana satunya bosku, umurnya. Tadi dengar pok keluar. Tuh, bosku. Oke lah bosku ya, ini sudah, nanti saya carikan more lain. Ini intinya sudah boleh dipakai kembali. Siapa tahu saudaraku ada yang punya serupa seperti ini. Kalau boleh jangan dibuang dulu bosku ya, siapa tahu masih boleh diperbaiki seperti ini. Nah, terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung Sahabat KJ Channel. Semoga sehat sukses selalu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.